Suaranya mas, starter mas. Aduh, karbunnya masuk angin, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, juga pagi teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan review Yamaha RX Special ini, yang mencoba untuk head-on dan gak kalah dengan Yamaha RX King yang baru-baru ini. Yang motif teman saya, Instagramnya nanti saya kasih di deskripsi. Silakan follow beliau karena dia cukup terkenal di per-RX-ingan. Pertama kita review shockbreaker belakang dulu. Untuk kaki-kaki shockbreaker belakang pakai RCB. RCB ini tipe piro sih mas? SB2. Ini ada setelan kliknya. Namanya setelan apa ya? Ribbon ya? Jalan ribbon ini. Size-nya 34. Pastinya 335. Seperti ini. Ini original, Bro. Ini ada nomor produksinya. Baut pakai custom stainless. Kalau anak metik bilangnya monel. Atas bawah murnya ini, murnya pakai stainless monel. Ini murnya pakai stainless semua. Jok sudah di custom seperti ini. Saya push step dari chrome. Chrome-nya di Alpon Chrome Kaliwungu. Yang chrome saya, maksudnya saya kurirnya. Supit ini terus ini sama ini sama tabung shock depan ini di chrome, di Alpon Chrome Kaliwungu. Rantai pakai TK, gear pakai 37 428 dari Triple S. Terus velg pakai TK brake, size nya berapa yo? 215 kayaknya yang belakang. 215. Yang depan 185. Ban pakai IRC ring 18. Size-nya 100/90. Terus lampu belakang LED Bandung style, karena nggak ada dudukan lampu, taruhnya di sini. Nih. Shockbreaker yang sebelah kanan. Terus knalpot pakai ini YKJ Racing knalpotnya. Ini di chrome. Terus karburatornya dulu. Uma 28. Mantap. Oke, seperti ini. Cobusi pakai KTC, bukan. Ini bukan KTC ya. CZR. Ini tangkinya di-repaint dan kasih stiker. Stikernya ditanam pakai clear. Terus karet bar step pakai Jupiter set. Kickstarter punya Enyo RX King, karena ini lebih nongol keluar. Terus kaki-kaki depan tabung shock di chrome, di Alpon Chrome saya kurirnya. Piringan depan pakai KTC Racing yang tipe terbaru, ininya aluminium T6 kalau nggak salah ya, bukan T7. Ini sudah floating, tapi floatingnya nggak full, floating biasa. Terus tromol pakai orinya di custom.
Velg depan pakai TK Racing, tapi yang tipe brake size nya ini 185 ring 18. Bannya pakai IRC 300 ring 18. Terus apa lagi ya? Kaliper pakai RCB, selang rem TDR. Ini mau dibikinin bracket, nanti bracketnya lihat di channel teman saya, Otomotif Channel. Terus lampu depan pakai apa mas namanya mas? Oh, nggak kelihatan deh. Namanya apa lampu depannya? LED. Lampu depan, lampu tembak. Fire. Lampu tembak. Fire katanya. Belinya di DZL di Bukalapak. Seperti ini. Kita coba nyalanya ya. Wow, terang sekali bro. Handle pakai RCB yang tipe lama S2 kayaknya. Holder pakai Domino, modelnya seperti ini. Setang pakai Scorpio Z generasi terakhir, triple clamp. Clampnya pakai Yamaha Sabre, pakai engine cut off biasa. Terus ini gas kontannya yang murah KW. Terus ini pakai RCB master remnya. RCB S2 kayaknya. Handlebar pakai Domino. Jalur stang pakai Honda PCX. Bautnya sudah stainless. Ini ada logo RX-nya di sini. Ini punya Kawasaki Athlete. Kawasaki Athlete. Detailnya cantik. Keren bensin pakai RX-Z. Tapi nggak saya sebutin. Sudah. Ini aja penampakan RX spesial menuju Hedon versi teman-teman RX-ing. Karena modif kayak gini lumayan banyak ditiru, modifnya simpel dan buat harian enak seperti ini. Keren banget, saya naksir karena bersih, clean. Tadi kan bracketnya belum jadi, ini sudah jadi. Oke, mantap kan? Mau tahu? Tonton di Otomotif Channel pembuatan bracket. Nah itu dia lagi ngerekam. Ini dia sudah jadi.
Mantap. Suaranya mas, starter mas. Aduh, karbunnya masa angin. Aduh.